Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Jun dan rekan-rekan sekalian. Hari ini kami telah diberikan tajuk tentang konsep penyeluruhan atau generalisasi dalam penjelasan sejarah. Ahli kumpulan saya yaitu Nuraisyah binti Nurdin, yaitu saya sendiri, Mancuntang, dan Muhammad Rahmat bin Rahman. Berdasarkan soalan tersebut, kami telah membahagikan soalan tersebut kepada beberapa tajuk kecil, yaitu saya Nuraisyah akan menjelaskan tentang pengenalan generalisasi, tujuan konsep generalisasi, manakala Mancuntang akan menjelaskan tentang jenis generalisasi dan kepentingan generalisasi, manakala Rahmat akan menjelaskan tentang konsep generalisasi dalam penulisan sejarah dan juga kesimpulan. Oke, seterusnya kita beralih kepada pengenalan. Perkataan sejarah adalah berasal daripada perkataan Arab, syajaratun, yang bermaksud pohon. Menurut Kamus Dewan, sejarah adalah asal-usul keturunan, salasilah, dan peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lampau. Menurut Hijkar pula, perkataan sejarah adalah satu kajian sebab-musabab. Kaedah-kaedah dalam penjelasan sejarah terbahagi kepada lima, yaitu regularity, generalisasi, inferensi statistik, pembahagian waktu dalam sejarah, dan narrative history. Selanjutnya, kita beralih kepada generalisasi. Istilah generalisasi dari bahasa Latin ialah generalis yang bermaksud umum. Generalisasi merupakan kaedah penyimpulan teori sejarah dari khusus kepada yang umum. Generalisasi dalam sejarah boleh dilihat melalui kajian-kajian lepas, teori sejarah, amalan masyarakat, budaya, dan politik atau melalui kutipan data dan interpretasi yang sangat berhati-hati. Seterusnya, tujuan konsep generalisasi. Tujuan konsep generalisasi terbahagi kepada dua, yaitu saintifikasi dan simplikasi. Saintifikasi, membuat sesuatu kemungkinan atau andaian awal dalam sesebuah peristiwa sejarah. Namun, tidak semua andaian teori itu adalah benar. Yang kedua, simplikasi, memudahkan sejarawan membuat analisis agar mudah difahami. Dengan melalui simplikasi, ahli sejarah dapat membuat kutipan data, kritikan terhadap sumber, interpretasi dengan mengecilkan skop, jangka masa, dan lokasi. Seterusnya, jenis generalisasi. Yang pertama, generalisasi konseptual. Merupakan satu konsep yang menggambarkan sesuatu fakta. Contohnya, apabila orang mengatakan tentang revolusi, pemberontakan, dan pemogokan, maka dalam gambarannya ialah pertempuran darah dan pembelotan. Yang kedua, generalisasi personal. Merupakan generalisasi yang dimaksudkan dengan cara berpikir secara logik dan menyamakan bagian dengan keseluruhan. Contohnya, peristiwa kemerdekaan Indonesia dengan Soekarno dan Hatta, manakala kemerdekaan Malaysia dengan Tunku Abdul Rahman. Oke, untuk generalisasi yang ketiga adalah generalisasi tematik, iaitu generalisasi yang diambil dari satu peristiwa yang sama dengan temanya. Contohnya, buku Mahatma Gandhi, iaitu pada 1869 hingga 1948, iaitu an autobiography yang menceritakan usaha Mahatma Gandhi untuk menyatakan satu kebenaran. Kalau kalian dapat nampak Mahatma Gandhi ni, dalam satu buku ni, an autobiography, itulah salah satu contoh generalisasi yang mempunyai tema yang sama dengan tema tersebut. Yang keempat pula adalah generalisasi spatial, iaitu yang dikaitkan dengan tempat. Contohnya, negara China, Korea Selatan ataupun Korea Utara, Jepun dikenali sebagai Asia Timur. Dia timur di Asia dan Eropah. Ini dia Asia. Dia ada dua bahagian, Asia Timur dengan Asia Barat. Ini contoh Asia Timur. Dan yang seterusnya, manakala bagi Arab, Turki dan Iran adalah Asia Barat. Alright. Sekarang
Generalisasi yang kelima yaitu generalisasi periodik, yaitu generalisasi yang dibuat berdasarkan kesimpulan umum mengenai sesuatu tempoh. Contohnya, yang buku ditunjukkan di sebelah kiri atau kanan tu, The Age of Belief, ia disebut sebagai zaman pertengahan, di mana pada zaman itu lebih cenderung menggunakan kitab suci daripada satu pemikiran. Dan yang keenam pula adalah generalisasi sosial, iaitu generalisasi yang membuat kesimpulan terhadap sesuatu kelompok sosial. Yang atas tu dia mengenai tempoh, periodik tu tempoh. Yang sosial tu mengenai terhadap sesuatu apa kelompok sosial. Misalnya, melalui sejarah revolusi industri di England yang berfokus kepada majikan yang buruk, yang difahamkan iaitu majikan merupakan pemilik kilang dan buruh kilang adalah alat kilang yang akan bekerja. Generalisasi yang ketujuh adalah generalisasi kausal, yang membuat kesimpulan atas sebab yang musabab. Contohnya, pada peringkat individu, kesimpulan umum dilihatnya tentang sebab individu tersebut berubah. Contoh lain, kejatuhan kerajaan awal seperti Sriwijaya, Kesultanan Melayu Melaka dan Brunei disebabkan kegiatan lanun yang berlaku. Yang generalisasi yang ke-8 adalah generalisasi budaya, iaitu satu kesimpulan atas dasar budaya, adat resam dengan satu konteks yang luas, tuan-tuan dan puan-puan. Misalnya, tiada ulama bersekolah umum sebelum kemerdekaan dicapai dan bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan tentang budaya masa tu pada masa yang akan datang ataupun masa depan. Okey, untuk sekarang generalisasi yang terakhir iaitu generalisasi ke-9, generalisasi struktur, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan ataupun doktor-doktor dan rakan-rakan yang sepenjangan yang dikasihi sekalian, generalisasi struktur ini merupakan satu generalisasi yang membuat kesimpulan struktur fizikal ataupun bukan fizikal individu agar mudah dikenali ataupun mudah dibezakan. Contohnya, individu yang membuat melihat seseorang itu berasal dari negara Korea dengan matanya, dengan melihat matanya yang sangat sepet. Contohlah, kadang-kadang kita tengok macam orang Korea dari negara Korea, orang Korea tu matanya lagi sepet. Itulah maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang adalah mengenai, sekarang kita akan masuk ke aspek kepentingan generalisasi dalam sejarah, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, generalisasi dapat membantu sejarawan dalam membuat satu rumusan serta interpretasi tentang masa lepas dengan ketetapan yang lebih tinggi. Kepentingan yang kedua, tuan-tuan dan puan, generalisasi dapat digunakan untuk membina satu set hipotesis bagi menjawab satu persoalan. Yang ketiga, generalisasi penting bagi kewujudan suatu fakta tersebut supaya lebih kuku dengan sokongan hujah, iaitu hasil daripada generalisasi yang dibuat, tuan-tuan dan puan-puan. Konsep generalisasi dalam penulisan sejarah. Generalisasi dalam sejarah merupakan hasil penelitian. Orang yang tidak mampu melakukan generalisasi
tidak akan mampu membezakan antara hutan dengan taman. Hal ini kerana hutan dan taman mempunyai unsur yang sama, yaitu pokok. Menurut Kunto Wijoyo, 2005, generalisasi dalam penulisan sejarah ialah konseptual atau simpulan yang diperolehi dari data yang sedia ada. Penyimpulan dari hasil perhatian, misalnya kata revolusi, adalah simpulan data yang menunjukkan perubahan dalam suatu kehidupan dalam waktu yang singkat. Menurut James A. Bang, 1977, generalisasi dalam sejarah dibahagikan kepada tiga bahagian. Generalisasi pertama, penggunaannya bersifat umum, iaitu universal. Generalisasi kedua, berlaku untuk kawasan atau kebudayaan di daerah tertentu. Generalisasi ketiga, yang kemungkinan digunakan dalam sejarah, iaitu simpulan, berdasarkan pada data dari dua atau lebih mengenai sekelompok masyarakat tertentu. Kesimpulan, telah diketahui bahawa generalisasi merupakan penyimpulan dari khusus kepada umum. Meskipun begitu, generalisasi haruslah empiris supaya mempunyai batas seperti yang dimaklumkan oleh tokoh sejarawan iaitu Kunto Wijoyo bahawa dalam melakukan generalisasi, sejarawan tidak boleh larut dalam andaiannya sehingga karya sejarah tidak empiris. Oleh itu, generalisasi harus tetap dilakukan berdasarkan sumber sejarah yang sahih dan empiris.